YouTube ya, sudah masuk ke YouTube. Kita coba edit salah satu video ya. Oke, kita langsung ke edit besok ya. Di sini kita nanti akan memasukkan kata kunci. Oke, misalkan yang ini ya, sudah. Nah, di sini tag sob. Nih, serba hobi maksud adalah tag-nya sob ya. Nah, gimana caranya supaya kita nyontek tag dari teman-teman YouTubers yang sudah pro. Nah, serba hobi lihat video yang dari Bang Benji. Gimana caranya? Klik yang tanda tiga ini. Klik, lalu bagikan. Sobat salin link. Oke, sekarang sobat masuk ke Chrome. Tapi sebelumnya jangan lupa sob, bagi yang belum subscribe channel Serba Hobi, Serba Hobi mohon untuk di subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Serba Hobi. Untuk sobat-sobat Serba Hobi yang sudah mensubscribe, terima kasih sudah terus mensupport channel Serba Hobi ini. Pembuka ini pakai metode desktop ya, sudah metode desktop. Sobat ketikkan feel free so ya, terus titik dua, lalu pas itu tadi link sudah disalin sama sobat sekalian ya, paste kita tempel di sini. Nah, lalu kita klik go. Selanjutnya sobat klik kita ini, lalu klik cari halaman, sobat ketikkan keyword. Oke, nanti dia akan cari. Sobat bisa cari dengan klik yang tanda panah ke atas ya. Oke, dia akan cari lagi. Nah, ini dia sob. Nah, dia keluar nih sob. Oke, selanjutnya sobat tinggal copy ya. Ya, copy di sini. Sobat copy sampai ada kurung tutup lagi ya sob. Sampai ada kurung tutup di sini sob. Nah, ini dia. Oke, salin. Lalu sobat balik ke YouTube kita. Lalu kita ke video kita. Tadi akan edit ini. Edit. Nah, kita tempel tadi itu. Lalu kita tempel tadi yang kata kunci atau tag dari. Oke, nah, paste. Nah, selesai sob. Oke, kalau udah selesai, tinggal klik simpan. Oke sob, seperti itu ya sob ya. Apa namanya, cara bagaimana kita mencoba menambah jumlah viewer di setiap video yang kita upload. Semoga video dari Serba Hobi ini bermanfaat. Seperti biasanya, Serba Hobi akan selalu mengingatkan bagi yang belum mensubscribe, tolong di subscribe dulu channel Serba Hobi. Dan bagi sobat Serba Hobi yang sudah mensubscribe, Serba Hobi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.